ada langsung ke sunset ya. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya menuju ke Hotel Aston Tuban yang berada di Jalan Wanasegara. Berjarak lebih kurang 10 menit dari bandara ya. Saya datang ke sini karena diundang makan malam di rooftop Hotel Aston di lantai 7 ya. Kebetulan di sini ada saudara saya yang sedang menginap dan besok subuh akan berangkat. Jadi mereka memilih hotel yang paling dekat ke bandara. Mereka memilih Hotel Aston ini. Untuk rooftopnya sendiri baru dibuka pukul 6 sore. Ini saya datang sekitar pukul 6 sore kurang 10 menit ya. Jadi saya ada kesempatan untuk melihat-lihat yang ada di sekitar sini, khususnya yang di bagian area lobi dan kolam renangnya. Nah, di depan itu resepsionisnya. Dan yang sebelah kanan ini area tempat duduk untuk menunggu ya. Saya akan langsung ke belakang ke bagian poolnya. Di depan ini adalah restorannya. Saya rasa ini untuk breakfastnya ya. Nah, hotel ini sendiri sangat dekat ke pantai Jerman teman-teman, yang mempunyai trotoar sangat panjang hingga sampai ke Kute dan Seminyak. Jadi sangat bagus untuk jogging maupun olahraga pagi maupun sore hari ya. Ada patung yang sangat ikonik di pantai Jerman, yaitu patung Dewa-Dewi. Yang ini baru diresmikan Desember 2022 yang lalu ya, jadi masih cukup baru. Di sini kita bisa berfoto sunset yang sangat estetik. Ini terlihat ada kolam anak-anak, kolam yang rendah. Kolam yang rendah ini 0,8 meter. Cukup luas untuk anak-anak, ini cukup luas ya. Persis di depan restorannya. Lalu luas untuk yang dewasanya ini 1,4. Cukup dalam juga ya. Ada juga yang kamarnya langsung menghadap ke pool. Panjang juga ya. Oke, nanti untuk rooftopnya itu bukanya jam 6 sore. Di rooftop. Dadah. Kita menghadap langsung ke sunset ya. Ini ada sopnya, salad, nanti ada puding, assorted pastry,
Picata, Mongolian pasta, fried glass noodle, potato with steamed rice. Duduk barnya yang lebih rendah ininya, jadi kita bisa ngelihatnya lebih luas ya. Nah, kita bisa lihat pesawat dari sini tadi udah beberapa kali. Depan kita ada Holiday Inn Express. Tadi. Wah, kalau dinanya oke ya, lumayan lah. Oke ya. Okay. Tadi mie goreng seafood. Seafood ya. Ala apa? Chinese kayaknya ya. Chinese food ya. Pokoknya oke lah. Oke ya. 1 sampai 10 berapa? 8. 8 ya. Oh. Kalau Ara tadi apa tadi? Teriyaki ya. Teriyaki ya. 1 sampai 10 berapa? Kasih nilai 9,5. Empuk ya? Ya, cuman agak terlalu enak aja karena terlalu banyak karbo. Oh, ya. Pakai nasi ya? Nasi sama kentang. Dagingnya oke ya? Oke. Ya. Karbo situ, seharusnya kentang aja rawan. Kalau nasi gorengnya gimana? 1 sampai 10? 8 lah. 8 ya? Nasi ya, sesuai dengan signature-nya aja. Oh. Nasi goreng apa tadi? Biasa ya? Menu signature-nya dari Aston sih. Oh iya ya. Nasi itu. Goreng Archipelago. Archipelago ya. Archipelago. Andrew apa tadi? Nasi goreng seafood. Andrew kasih berapa nilai 1-10? Boleh tau. Hah? Berapa? 11? 11. Kalau milkshake-nya gimana? Meledak juga. Meledak ya? Milkshake coklat ya? Lumayan. Toko banana. Nasgor kambing tadi berapa? Average. Average ya. Average. Apa namanya? Berapa? 6. 6 ya? 6. Cuma berarti enggak bidangnya untuk nasgor kambing. Tampilannya siang ini. Tampilannya oke tadi cantik. Yeah. Cuma rasanya. Rasanya gimana? 5 kali ya? 5 apa 6 ya? 6. 6. Itu review jujur tadi. Kalau burgernya juga average tadi, mungkin 7 lah. Ya, kalau itu sih di persamaan. Kayak penghitungan di sini. Oh, dilarang quiet zone ini, quiet zone. Oh, langsung di pinggir ya. Oke. Okay. Ini tipe apa, Kak? Apa sih ini tipe kamar? Family. Family. Oke. Okay. Iya, luas sih ya. Udah ada ini udah ada apa namanya? Extra bed. Oke. Okay. Ada kulkas. Ini bar, kamar mandi. Oh, ini estetik juga ya. Ada hair dryer langsung, toilet. Oh, ada kamar.